Riau, RP Tenangkaling Yudo. Inilah fasilitas ya ruang publik terpadu ramah anak yang terbesar saya kira dan bisa dibanggakan. Yang pertama, saya kira kesan positif masyarakat refleksi dari banyaknya kunjungan yang tiap hari diberikan. Baik hari biasa, apalagi hari libur, sampai publik dan sebagainya. Saya kira positif perkembangannya dari sisi refleksi masyarakat. Ini bukti bahwa publik membutuhkan ruang publik untuk mereka. Masyarakat terutama ya masyarakat yang bawah itu mereka butuhkan sebenarnya tempat-tempat hiburan murah yang mereka tidak miliki karena mungkin selama ini ya tidak bisa ditemui di sekitarnya. Dan nah ini RPTRA menyediakan fasilitas yang buat mereka disenangi seperti tempat main prosotan. Itu kan memang tidak mudah, kalau ada di mall juga ada tempat lain yang bayar. Ini kan free ya.